Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Gilles Teutomo di Rasport Daily. Oke, hari ini kita mau mereview satu pengiriman, yaitu kepada Bapak Iskandar dengan alamat Desa Kota Raya, Kecamatan Manga Mapenga, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah ya. Seperti ini untuk alamatnya. Oke, dan di sini beliau memesan yaitu senapan angin Sub River AK lipat ya Sobat Bediler. Untuk unitnya sendiri seperti ini untuk Sub River-nya. Oke. Dan bisa dilihat untuk visirnya ini masih lurus ya. Oke. Langsung saja kita coba buka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk lontoknya sendiri ini masih normal. Oke. Untuk sealnya juga ini masih bagus ya untuk seal di bagian lontok. Oke. Mantap. Kita coba. Oke, mantap sekali. Tanpa bocor di sini ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Mantap, masih normal Sobat Bediler. Dan kita isi lagi biar di tabungnya ada anginnya. Kemudian untuk popornya sendiri yang akan lipat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini yang belakang besi ya. Kelihatan kan, kedengar ding 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 ding. Oke, yang depan ini kayu mahoni pilihan. Dan seperti biasa untuk pembelian Sub River di sini sudah ada kelengkapannya ya Sobat Bediler, yaitu ada tali sandang, gantungan mimis dan juga swivel. Ini asli dari River ya, masih utuh. Kemudian ada juga peredam ya Sobat Bediler. Untuk peredam yang ini itu lebih silent daripada peredam bawaan River yang warnanya hitam kuning ya, lebih silent yang ini. Dan ini sudah mantap sekali. Dan yang kemudian ada lagi ya, ada mimis test dan juga spare part original dari River. Dan oke ya, itu tadi review pengiriman kepada Bapak Iskandar di Sulawesi Tengah. Semoga nanti kiriman ini selamat sampai tujuan dan bermanfaat. Dan saya mengimbau nanti kalau kiriman ini sudah sampai di rumah, tolong dicek lagi di depan petugas kantor pos ya, untuk memeriksa keadaan senapan ini. Karena dari kami sudah dicek, sudah dites, siap kirim. Dan untuk Sobat Bediler yang ada di Sulawesi Tengah, langsung jika ingin mencari senapan angin yang berkualitas, langsung saja hubungi Rasport, ada nomor WA di bawah ini dan juga ada marketplace juga. Kalau masih ragu lewat WhatsApp, bisa langsung lewat marketplace, yaitu ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee ya Sobat Bediler. Oke, mungkin itu saja review pengiriman hari ini kepada Bapak Iskandar. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa ya, like video ini, komen yang positif, dan satu lagi subscribe channel ini. Saya Gilles Teutomo dari Rasport Daily, salam sejahtera.